Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro. Oke, Takahiro people, di video kali ini aku mau buatin request kalian. Ini udah lama sih request kalian pas pertama aku upload bagaimana membuat akrilik Spotify. Tapi di video kali ini aku akan menuhin request kalian dan pertanyaan-pertanyaan kalian. Bang, coba bikin akrilik Spotify menggunakan stiker transparan. Kak Chen, bikin akrilik Spotify dong pakai stiker transparan. Nah, karena aku udah bikin akrilik Spotify dalam bentuk A4 gede, jadi sekarang aku mau bikin akrilik Spotify dalam bentuk gantungan kunci, jadi mini gitu ya. Dan aku gak akan menggunakan printer UV flatbed. Kalian tau lah ya, kalau misalnya gantungan kunci Spotify itu harus diprint menggunakan UV flatbed gitu. Tapi kita akan menggunakan stiker transparan biar kalian bisa bikinnya di rumah. Oke, tanpa panjang lebar, kita lihat aja cara pembuatan akrilik Spotify atau gantungan kunci Spotify. Oke, check it out. Oke, seperti biasa aku mau pakai limbah akrilik yang gak kepake. Jadi banyak banget, jadi aku mau bikinin gantungan kunci lagi aja ya, kayak kemarin. Kita ambil aja satu ya. Terus kita potong. Oke guys, jadi di sini kita ukur dulu ya sesuai kebutuhan kalian. Kalau aku pakai yang bekas, jadi aku mau pakai ukuran 6 cm aja ya. Kalau udah langsung aja kita potong. Kalau yang nggak punya alat potong atau cutter akrilik bisa pakai cutter biasa ya. Nah, oke, pertama kalau kalian belum punya template Spotify-nya, aku udah bikin ya sejak lama sih. Ini aku update kapan ya, lupa lagi. Oh, dari September. Dari tanggal September tanggal 23 2020 aku udah update template akrilik Spotify-nya. Template akrilik Spotify-nya. Kalau kalian mau, kalian tinggal download. Astagfirullahaladzim. Kalian tinggal download aja di bawah ini ya. Ada dua link seperti biasa. Nah, kalau misalnya kalian udah download, nah di sini ada yang udah kita download. Formatnya Corel Draw ya, jadi kayak gini. Nah, karena berhubung aku mau bikinnya dalam bentuk gantungan kunci, standar aja sih ya, ukurannya 6x4 cm aja gitu. 6x4 cm, tadi kan kita udah potong tuh ya si akriliknya tuh. Nah, kalau udah ketahuan, kita bikin di Corel Draw-nya gitu ukurannya. Nah, jadi aku udah bikin di sini ya. Nah, ini kurang lebih segini ukurannya. Terus yang akan kita print tuh bagian aja teman-teman. Nah, segini, jadi ini nggak usah di print ya. Nah, untuk contoh aja, jadi aku mau bikinnya gini aja deh. Nah, ini ukurannya, lihat di sini ya, 40x28. Oke, nah nanti kan, ini kan yang kita download tadi ya, kayak gini. Nah, ini kalau di zoom juga akan pecah teman-teman tuh. Formatnya vektor bagus. Tinggal kalian kecilin, sesuai ukuran aja di sini. Oke, kayak gitu. Nah, terus karena aku mau bikin contoh, jadi aku mau bikin lagi aja deh. Nah, tinggal kita copy aja di sini. Nah, di sini udah ada 3 ya. Aku mau bikin sampel 3. Terus untuk barcode ininya, ini kan namanya Spotify barcode scan. Kalau kalian pengen dapat barcode Spotify scan itu, kalian harus masuk dulu ke sini. Sebentar. Mana ya? Aku udah bikin kontennya, nah ini. Jadi nanti si gantungan kuncinya tuh, saya enggak ngerti karena saya enggak. Jadi nanti gantungan kuncinya itu bisa di scan, teman-teman. Di scan di aplikasi Spotify-nya dan akan keluar langsung lagu sesuai barcode yang udah di scan gitu. Nah, jadi kalian tinggal lihat aja tutorial yang ini ya kalau pengen dapat Spotify scan kodenya. Tapi karena di sini aku udah punya yang Harvest, jadi aku akan ngerubah namanya aja ya. Nah, oke, untuk namanya aku mau bikin yang satu lagi. Ya. Aku mau bikin yang lagi BTS aja deh ya. Ininya kita bisa rubah tuh. BTS, saatnya ini albumnya, lagunya ya, lagunya tuh yang Dynamite, iya bener, Dynamite, oke,
bersama Dynamit. Bersama Dynamix. Gitu ya. Terus si timernya juga kita bisa rubah. Misalnya kita jadi 20 mungkin. Jadinya bisa dirubah ke sini agak mundur dikit. Nah, terus ya yang kedua kita apa ya, lagu Jepang. Apalagi suka denger dia, oh aduh judulnya apa lagi tuh, aku lupa. Siawase kayaknya. Siawase. Terus ininya back number. Oke. Okay. Nah, di sini kita rubah misalnya durasi total. Durasi dengarnya itu udah 2 menit, 30 detik. Kita rubah lagi si bullet ininya ke sini misalnya. Nah. Okay, nah, itu kalau kalian download template si Spotify-nya jadi gampang, kalian tinggal rubah-rubah aja. Spotify-nya juga tinggal kalian rubah scan kodenya gitu. Oke. Okay? Oke, contoh aja ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini kita taruh di peg 1, yang ini udah kita hapus aja. Hapus. Nah, jadi aku akan bikin contoh segini. Nah, terus kita, ini kan ada kolom lagi ya. Nah, ini tuh kolom itu buat di sininya, di atasnya, buat foto gitu ya. Nah, buat fotonya ukurannya 20x25 aja. Tapi ingat, ini tuh nggak terpatok ukuran yang aku bikin. Ini terserah teman-teman mau bikin gantungan kunci ukuran berapapun, dengan kalian sesuaiin ukurannya. Kalau aku bikinnya kan 6x4 cm. Nah, jadi aku nyesuaiin aja di sini. Kalau kalian mau bikin lebih gede, andai kata 7x5 cm, 8x6 cm, itu tinggal nyesuaiin aja sewajarnya atau seenak mungkin dilihat gitu pokoknya. Oke, kalau kalian mau ikutin aku ya boleh gitu. Nah, untuk yang selanjutnya langsung kita cari foto dulu. Nah, ini foto band aku Harvest, terus foto BTS sama foto back number. Band-bandnya tuh bentar. A few moments later. Nah, oke, okay, di sini udah ada 3 foto dan 3 ini ya, Spotify-nya. Nah, terus kita kecilin aja nih, lebih tipisin aja. Di highlight aja. Ini juga highlight aja. Oke, okay, udah ya. Nah, jadi cuman segini. Oke, okay, kalau udah kayak gini jangan dulu di print, tapi kita seperti biasa mirror dulu karena menggunakan stiker transparan. Nah, oke. Okay. Kalau udah kayak gini langsung aja kita print menggunakan kualitas terbaik dari printer kalian atau menggunakan kualitas foto, oke? Okay? Oke, okay guys, jadi yang udah kita setting tadi langsung aja kita print pakai stiker transparan nih ya. Aku ada sisa bekas dikit tadi katanya, jadi pakaian bekas. Oke, okay. Lumayan daripada kebuang, soalnya dikit banget. Oke, okay, kita tunggu hasil printnya ya. Oke, okay, jadi ini udah kita print. Haha, lumayan pakai kertas bekas sabetan ya. Oke, okay, kalau udah kayak gini, kita langsung potong dulu yang bagian akriliknya ya. Bagian akriliknya, bagian yang ininya nih, Spotify bawahnya. Kalau yang fotonya atas, nanti kita kasih dulu stiker vinyl spotlight. Oke, yang pertama kita potong dulu ininya ya. Nah, si Spotify ininya. Untuk foto yang ininya nanti dipisahin itu ya. Jadi kita fokus dulu motong ini. Oke, kalau yang tadi udah dipotong, kita buka dulu ya akrilik yang tadi udah kita potong. Ini ya, kita tempelin. Oke, kita cari posisinya yang pas. Oke, sekiranya segini udah pas, jadi miring, langsung kita tempel aja. Tempelnya pelan sambil digosok dikit-dikit, dan awas ada debu ya. Oke, okay, kita baru dapat bawahnya. Udah bagus ya. Oke, okay, kita tempel dulu di semuanya. Oke, okay,
pakai Takahiro People kalau kita udah tempelin di tahap ini. Nah, selanjutnya kita akan tempelin foto ini menggunakan scotlet vinyl ya. Ini wajib banget pakai scotlet vinyl agar nanti si backgroundnya nggak transparan, karena kan kita pakainya stiker transparan ya. Jadi kalau misalnya nggak ditempel pakai stiker scotlet vinyl, nanti hasilnya bakal jelek. Menurut aku bakal kayak gini nih hasilnya. Loh, jadi kita harus menggunakan stiker scotlet vinyl ya. Tuh, kalau putih kan bagus ya backgroundnya seperti ini. Oke, jadi kita akan tempelin ke scotlet vinylnya. Oke, di sini kelihatan kan? Tinggal kita potong aja sesuai polanya. Tuh, kalau nggak kelihatan bisa kita buka dulu di sini. Nah, biar lebih jelas. Oke, tinggal kita potong. Oke, ini udah kita potong-potong untuk fotonya. Ntar, ini gambar apa ya? Oke, BTS Dynamite ya. Ini nih. Oke, tinggal kita tempel di bagian atasnya. Oke, gini ya. Kita tempel lagi yang lainnya. Back number. Jadi udah ada 3. Nah, selanjutnya tinggal kita kasih lubang untuk pemasangan gantungan kuncinya. Oh ya guys, aku lupa. Sebelum kita kasih lubang, kita akan pernis dulu ya. Atau bisa kalian pakai laminasi, tapi aku lebih pakai pernis aja ya, karena jadi kita pakai pilok transparan clear agar si gambar awet dan enggak luntur juga gitu. Intinya biar lebih awet aja ya. Kita kasih aja dikit. Oke, udah cukup. Tinggal kita tunggu kering, baru kita lubangin. A few moments later. Oke guys, jadi yang udah tadi kita vernis pakai pilok transparan, langsung aja kita lubangin. Di mana lubangnya? Kalau lihat sih pada di pinggir sih, belah sini ya. Udah, ngikut aja deh di pinggir. Oke, kita pasang ringnya. Mana sih? Oh ya, tang. Oke, selesai ya. Keren. Oke, Takahiro People, jadi itu dia cara pembuatan gantungan kunci akrilik Spotify. Kayak gini ya hasilnya.
lumayan lah ya, bagus. Aku suka sih gini. Keren. Cuman mungkin kalau kalian yang biasa menggunakan printer UV atau yang udah pernah bikin pakai printer UV, agak aneh sih, agak kurang memuaskannya. Karena ini kan pakai stiker transparan, jadi masih kelihatan plastiknya ya. Nah, itu kurangnya. Kurangnya cuma itu doang sih. Kalau untuk gambar masih bisa ketutup pakai stiker coated vinyl tadi. Tapi untuk stiker transparannya itu masih kelihatan plastiknya ya. Nah, itu kurangnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari jauh sih atau sekilas, nggak kelihatan tuh kalau kena pantulan. Jadi masih aman ya. Gini. Nggak terlalu kelihatan si bentuk plastiknya. Atau si, ya, si plastiknya nggak kelihatan ya, si plastik transparannya. Kayak gini. Jadi kena pantulan juga masih bagus. Oke. Nah, kalau teman-teman mau bikin juga gantungan kunci akrilik Spotify ini, seperti biasa aku udah nyantumin bahan-bahannya di takarusuk.com. Tinggal kalian kunjungi aja toko aku di bawah ini. Oke, thank you banget yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini. Saya Chen Kota Kaira pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuhuu.